Nah ini buat platingnya, ada paprika merah, paprika hijau, tomat, dan juga oil. Vegetable oil buat masak dan tumis-tumisnya. Oh, nah, sebenarnya enak juga ini kalau ditumis nih. Dicampur ya, sedap. Dan tomatnya ya, paprikanya juga kalau terlalu mentah rasanya kurang enak sih sebenarnya. Oke, kalau kayak gitu Kak, apa dulu deh? Happy, happy family. Kalau tadi Kak Naila jago banget bikin kue, sekarang giliran Bunda yang nantang Kak Naila buat masak cumi tinta hitam nih sayang. Kira-kira Kak Naila bisa nggak ya terima tantangan dari Bunda? Ini sedap banget. Aku bantu ya. Aduh, saya mau pingsan ini. Mantap. Tinggal tunggu kakak mau masuk air apa enggak Wenda nih? Tumis dulu aja. Masuk airnya. Iya. Ini aku masukin air sedikit ya biar pas. Sedep-sedep kuah yang sama nasi gitu ya. Nah, sebenarnya ini sesuai selera ya. Kalau benar-benar balak kutak itu tuh dia kita tungguin airnya sampai dia benar-benar asap, hitam banget gitu hitam kan. Banget. Kalau kayak gini pun juga bisa gitu. Jadi tergantung tuh lihat tuh. Jadi harus dipindah-pindah sampai seminya emang mau udah keluar itemnya tuh, ya kan? Yes. Wah, sayang lihat deh. Cumi balakutaknya udah jadi. Wanginya enak banget. Jadi penasaran nih sama rasanya seperti apa? Nah, kalau sayang-sayang di rumah pada suka. Oke sayang, ini udah matang. Jadi dari cuminya juga akan keluar air-air gitu kan. Nah, sampai dia mengental. Tuh. Sedap. Mantap. Sekarang waktunya kita taruh panci panas. Itu ya. Yuk. Ini cium aroma-aromanya ya. Aduh. Ini bayang yang hitam itu apa ya? Cinta kayaknya. Kayaknya udah kena setan deh. Cumi tintanya udah jadi nih sayang. Kira-kira seenak apa nih sayang cumi tinta buatan kayak Naila? Kalau dari tampilannya sih bikin ngiler parah ya sayang. Enak. Ah, keren sih. Mungkin lah Kenta, kan artis profesional. Oh, iya. Nilainya 100 juta!